berinteraksi lebih lanjut lagi nanti, insya Allah. Oke, okay, kita bisa berinteraksi lebih lanjut lagi untuk lebih dalam. Bisa dilihat nih. Terlihat jelas, terlihat. Oke, okay, oke. Okay. Seperti tadi, biodata pemateri sudah diberikan sedikit oleh Pak Aris. Okay, saya akan bacakan sedikit setelah ini. Oke. Okay. Pertama, sebelum kita masuk itu adalah kita harus mengetahui objektif dulu. Oke. Okay. Jadi kita akan berbicara mengenai gland of productive control, kemudian kita akan melihat successful history, kemudian apakah research di kedepannya dan apa kontribusi yang kita kontribusi saya mengenai predictive control ini dan nanti beberapa reference. Mudah-mudahan reference yang saya cite di dalam presentasi ini bermanfaat adanya untuk kita melakukan riset kemudian hari. Itu kira-kira ada 6 poin, tapi mau lebih kurang kita simplify di sini adalah 3 poin saja. 3 poin antara poin glance of model predictive control, successful history, future research in model predictive control. Sementara my contribution hanya beberapa paper, release of paper yang telah kita publish di model predictive control. Objektif untuk kita pada hari ini adalah untuk memperkenalkan prinsip daripada model predictive control. Saya rasa karena ini adalah kelas yang sudah berjalan beberapa minggu dan ini tidak baru dan insya Allah mudah dipahami. Kemudian kita akan coba melihat beberapa successful history research di MPC dan aplikasi industri. Okay. Kemudian yang ketiga adalah brainstorm the future research and MPC. Ini yang paling penting, apa yang akan kita bisa buat untuk MPC kemudian hari. Oke, okay. Okay. Kemudian mengenai biodata pemateri, saya sendiri lahir tahun 74. Sekarang berarti 44 ya, 44 menuju 45 tahun. SD di kota di Aceh tahun 1986 saya selesai SD, kemudian SMP di Banda Aceh tahun 89 selesai, SMA dulu SMA sekarang SMU ya, SMA 5 sekarang nama SMA itu menjadi SMA 4 Banda Aceh, lulus tahun 92, kemudian masuk teknik kimia Universitas Syah Kuala dan lulus pada tahun 97, wisuda tahun 98. Itu karena saya enggak bisa lulus pada tahun yang sama karena belum KKN waktu itu. Harus KKN dulu baru bisa lulus. Oke, okay, kemudian pernah master di buat apa? Ambil master program di USM Penang, tetapi saya tidak lulus pada tahun 2002 karena pada saat itu bidang yang saya kerjakan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan sehingga saya pindah ke University of Valladolid. Kita bilang Valladolid University, asal katanya dari bahasa Arab adalah Walad al-Walid. Jadi disebut Valladolid di Spanyol dengan master dengan title saya DEA. DEA is Diplom Estudios Avanzados. Lulus pada tahun 2004. Okay. Kemudian pada teknik sistem dan kontrol otomatik. Pada universitas yang sama, doktor, alhamdulillah tahun 2006 saya sudah lulus, sementara defend tesisnya pada tahun 2007. Jadi saya lulus PhD hanya dalam masa 2 tahun. Alhamdulillah bisa selesai dalam 2 tahun PhD. Bidang PhD saya adalah reinforcement learning, machine learning, lebih ke arah reinforcement learning untuk kontrol. Mungkin bisa di itu adalah salah satu yang paling populer di computer science saat ini. Kemudian lepas saya membuat postdoc pada tahun 2007 hingga 2008 di universitas yang sama. Kemudian pindah ke Universitas Gent di Belgia pada tahun 2008 sebagai postdoc juga. Pada tahun 2008 ini saya mulai membuat
mengerjakan riset-riset tentang model predictive control di bawah asuhan Profesor Robin de Keyser, salah satu founder of model predictive control. Oke. Okay. Kemudian di sini juga saya mulai involve dengan berbagai research di biomedik, di biomedik terutama di anestesia. Kemudian saya ke 2009 saya balik ke Universitas Valladolid beberapa bulan sebelum saya menerima tawaran di Universitas Putra Malaysia. Walaupun pada saat itu saya mendapat tawaran dari Universitas Autonoma Barcelona dan Universitas Malaya di Malaysia, tapi saya memilih Universitas Putra Malaysia pada tahun 2009, kemudian sampai 2017, kemudian pada tahun 2018 saya join dengan King Abdulaziz University Saudi Arabia. Keanggotaan saya di IEEE sejak tahun 2002, anggota ISA, International Society of Automation, sejak tahun 2002 juga. Kemudian tahun 2012 saya berjoin dengan ICME, Institute of Chemical Engineering, sejak tahun 2012. Sementara publikasi, alhamdulillah, sudah lebih dari 80 karya ilmiah yang saya tulis. Dan bimbingan saat ini sudah selesai 2 PhD student di bawah saya dan 8 master student dengan tesis dan beberapa master student tanpa tesis, maknanya bukan research based tapi kepada course based, beberapa master student dan beberapa undergraduate student. Kemudian penelitian yang saya geluti, yang saya suka adalah robust optimal control, positive linear system, time delay system. Alhamdulillah saat ini saya sedang di time delay system. Banyak melakukan riset di time delay system saat ini. Sedang menunggu under review beberapa paper. Insyaallah ada 5 paper under review tentang time delay system. Kemudian machine learning. Saya suka juga di machine learning, terutama reinforcement learning dan support vector machine. Kemudian beberapa advanced controller design for process system and biomedical process, dan itu yang banyak saya buat ya, and applied optimization in real world. Kita boleh juga applied optimization. Okay. Nanti sebelum di sini waktu kita nak applied optimization in real world, saya ada pernah mendapat tawaran juga bekerjasama dengan Eindhoven University untuk electrical network minimization. Okay. Kemudian status saya kawin, alhamdulillah kawin baru 1 istri, belum tambah lagi, 1 anak perempuan dan 2 anak laki. Sampai saat ini saya nggak punya media sosial. Media sosial saya tidak punya karena udah bosan menggunakan internet, nggak ada waktu untuk media sosial. Alhamdulillah ada website di bawah Google, dan citation saya sekitar hampir 700, 697 pagi ini, itu 695 tertulis di slide saya. Sekarang mengenai di mana kita ada berada di dekat Mekah, antara Mekah dengan Madinah. Okay. Saya Universitas KUU ada di Jeddah. Kemudian saya ditugaskan di Rabik. Rabik ada di sini. Okay, saya bertugas di Rabik. Jadi antara Mekah dengan Madinah, di antara Mekah dan Madinah. Di sini adalah kota industri, industri utama ada petroleum. Jadi kita kena tahu semua lah kalau Saudi itu kaya dengan petrol. Oke, sekarang kita lihat mengenai model predictive control. Saya rasa ini bukan hal baru, so saya mulai dengan terminologi. Saya mengambil dari Merriam-Webster Dictionary, itu boleh dilihat, control adalah to regulate or guide the operation of a machine, apparatus, or system. Okay. Apa makna control? To regulate or guide the operation. Sementara predict is to declare or identify in advance. Okay. Maknanya predict, kita mendeclare apa yang terjadi besok pada hari ini. Sementara predictive based on generated by using method of prediction. Okay.
itu makna prediktif, sementara model adalah a system of postulate data and inference presented as a mathematical description of an entity of state of affair. So itu makna model adalah sistem postulate. Okay. Makna model adalah sistem postulate dan data. Jadi model prediktif control adalah regulasi sistem, regulasi daripada operasi dan aparatus atau sistem mempergunakan prediksi hari ini berdasarkan kepada model. Jadi lebih kepada nanti kalau di PID control, kita pernah dengar yang namanya open loop system. Jadi optimasi di PID ini adalah open loop system. Oke, kita lihat lebih lengkap lagi nanti. Kemudian model predictive control adalah berdasarkan ini ada saya reverse ke pertama, reference pertama. Saya lupa siapa penulis, reference pertama nanti bisa dilihat. Predictive control refers to a class of computer-computer algorithm that utilize an explicit process model to predict the future response of a plant. Okay. Future response of a plant. Itu definisi daripada penulis pertama ini. Kemudian MPC juga menggunakan model of the system to make prediction about the system future behavior. Ini kalau kita buka MATLAB website, MPC akan disebutkan sebagai model daripada sistem untuk membuat prediksi. Okay. And yang ini adalah definisi yang selanjutnya diberikan oleh, saya lupa, referen nomor 6. MPC is an optimal control-based method to select control input by minimizing an objective function. Okay. Jadi dia optimal control dan ada objective function atau cost function yang harus kita minimize-kan. Okay. Kalau di dalam reinforcement learning or machine learning, kita maximize the objective function. Sementara di model predictive control, kita minimize the objective function. So, karena di dalam machine learning, kita berdasarkan feedback atau reward daripada proses itu sendiri. Oke, okay, sekarang kita lihat analogi of predictive control. Analoginya adalah kita melihat kalau kita naik motor sepertinya. Dalam jalan, kita akan tahu jalan itu belok ke kiri atau belok ke kanan berdasarkan observasi yang kita buat, yang kita lihat. Okay. Observasi di sini inilah yang kita sebut prediksi. Jadi kita akan lihat adakah kita akan belok kiri atau belok kanan berdasarkan observasi yang kita lihat. Yang kita lihat inilah yang dinamakan dengan prediksi. Sementara aksi daripada ini adalah turning wheel adalah belokan daripada steer itu akan menentukan adalah aksi dari yang kita buat. Sementara feedback yang kita dapat adalah posisi kita sendiri. Okay. Nah, observasi itu sendiri adalah kita akan melihat seperti ini. Seberapa jauh kita melihat? Kalau kita melihat hanya 1, 2, 3 langkah mungkin akan melihat seperti ini. Jadi ini tidak optimal. Kita akan melihat yang seperti kuning atau hijau yang lebih optimal. Jadi inilah maksud daripada predictive control. Okay. Analoginya seperti itu. Kemudian, nah kita lihat seperti ini. Predictive control. Okay, kita ada proses. Okay. Proses ini kan dapat apa saja. Kita menggunakan proses. Proses ini kita buat model yang kita namakan dynamic model untuk kita prediksikan output, future evolution. Kita prediksikan output. Okay. Setelah kita prediksikan output, maka kita akan memilih kontrol aksi. Kita memilih yang terbaik kontrol aksi. Yang terbaik di sini makna yang optimal. Maknanya yang optimal. Kita memilih yang optimal. Bagaimana kita mengatakan optimal berdasarkan cost function kita.
adakah berdasarkan cost function kita, minimizing cost function. Okay, kemudian setelah kita memilih control output yang optimal, kita coba apply kepada sistem, apply kepada proses, apply kepada sistem, kemudian kita melakukan pengukuran di pada sistem. Pengukuran inilah yang kita kembalikan kepada controller, dan controller di sini melakukan kembali prediksi. Oke, okay? prediksi yang ini. Prediksi dilakukan di dalam optimizer. Maksudnya komputer akan melakukan prediksi, kemudian memilih yang control output yang optimal. So akan begitu selanjutnya setiap loop. Dari satu loop ke loop yang lain, komputer akan selalu melakukan proses kalkulasi optimal. Proses kalkulasi optimal terhadap control input. Oke. Okay? Begitu selanjutnya. Itu makna hak prinsip daripada proses pemodel predictive control. Oke. Okay? Kemudian kita lihat basicnya sebelumnya. Oke. Okay. Pada waktu kita lihat pada waktu K di sini, waktu ini, okay, kita akan melakukan satu state forecasting atau state prediction atau output prediction berapa jauh dengan kita punya reference atau set point, berapa jauh kita ada dengan reference, bagaimana kelakuan output yang prediksi kita. Okay, berdasarkan prediksi ini kita akan meminimaskan error yang ada di antara ini dengan ini. Okay, kita akan minimaskan error, dan dari sini kita akan memilih apa control signal, okay, control signal yang ini, dan sequence control signal pada saat itu kita tidak mengambilnya, kita buang, hanya kita mengambil satu control signal saja, sementara yang lain kita tidak ambil. Kemudian waktu selanjutnya pada K plus 1 kita akan melakukan hal yang sama. Okay, melakukan hal yang sama, memprediksi kembali di mana evolusi daripada state itu kemana. Okay, evolusi daripada state kemana, dan akan kita lakukan optimasi, kemudian mengambil satu control input yang optimal dan yang lainnya tidak diambil. Okay. Seperti itu selanjutnya. Okay. Jadi di sini kalau kita lihat ini prediksi ini kita lakukan prediksi berdasarkan kepada sequence atau horizon. Horizon di sini berapa jauh dari masa K kita akan melihat ke depan. Okay. Semakin jauh kita melihat ke depan, semakin banyak cost yang harus kita bayar. Maknanya di sini semakin banyak kalkulasi yang harus kita hitung untuk mendapatkan optimum, output optimum. Oke, okay? Berapa jauh kita prediksi. Prediksi di sini boleh menjadi atau bisa kita lihat juga prediksi terhadap control input itu sendiri. Nah, control input sendiri kita bisa postulitkan, istilahnya macam kita berikan control input yang random, yang guessing, kita akan melihat bagaimana evolusi daripada respon itu sendiri. Oke, okay? Kemudian biasanya dia akan dipresentasikan dalam bentuk matematik seperti ini pada persamaan satu, di mana kita akan meminimaiskan cost function. Oke, okay? C, X, K, and UK adalah cost function, and yang ini kita akan bisa melihat misalnya the sum of UK, sum of ini dalam cost function. Ini untuk secara general saya tulis seperti ini. Kita bisa melihat dalam bentuk yang lain insya Allah setelah selanjutnya. Kemudian kita mempunyai apa yang namanya batasan atau limit atau ya batasan constraint di dalam bahasa optimisasinya. Kita melihat constraint di sini di mana function GK harus positif, sementara ini juga dynamic daripada sistem, okay, equal to the
evolusi daripada apa namanya state adalah sama dengan dinamik daripada the system. Ini batasan yang kita punya, okay? Batasan yang kita punya atau constraint yang kita punya. Okay. Satu istimewanya optimal control adalah kita bisa memasukkan constraint di sini. Okay. Saya beri contoh apa yang maksud constraint. Misalnya kita mau mengukur suhu antara 0 hingga 100. Okay. Jadi constraint kita adalah 0 hingga 100. Kita punya batasan ukuran karena mungkin peralatan macam termometer kita punya batasan pengukuran. Atau nanti juga di dalam aktuator, katakanlah aktuatornya valve, aktuator valve itu adalah fully closed or fully open. Maknanya tutup habis atau buka habis. Jadi dari situ kita akan melihat batasan. Jadi batasan-batasan ini bisa dimasukkan ke dalam optimasi sehingga optimal output itu akan didapat. Okay. Dan satu lagi bisa dimasukkan ke dalam optimasi dalam pengetahuan seperti reliability, maknanya untuk memperpanjang hidup daripada equipment yang kita punya. Misalkan kalau kita sering membuka tutup aktuator, buka habis tutup habis, frekuensinya semakin tinggi, maka kehidupan daripada aktuator itu akan pendek. Jadi kita bisa buat misalnya kita tidak mau membuka dan menutup dalam drastis, jadi kita akan batasi pembukaan increment daripada delta U dalam waktu tertentu. Okay, jadi seperti yang saya sebut tadi, kita akan mengambil pengukuran yang baru pada waktu K plus 1, kemudian kita ulang lagi optimisasi. Okay. Sepertinya kita melihat kalau konsep ini, model predictive control ini kayak baru, sebenarnya dia tidak baru, dia sudah mulai dipakai di industri pada tahun 1980. Sementara dalam teori sudah mulai masuk pada tahun 1967, okay. Idea of apa namanya model predictive control. Pada tahun 1980-an itu model predictive control sudah dipakai di perusahaan Esso dan Shell Esso dan Shell pada tahun 1980-an. Okay, jadi nanti akan lebih dikenal dengan dynamic matrix control, okay? Alright. Di dekat. Okay. No, sekarang kita melihat yang ini basic konsep MPC juga dikenal sebagai dynamic matrix control. Okay. Dikenal juga generalized predictive control atau juga dikenal receding horizon control. Kenapa receding horizon control? Karena kita melihat horizon here. Okay. Receding kita bergerak macam sliding windows. Macam sliding windows, tapi bukan sliding windows, okay? Kemudian control algorithm kita selesaikan berdasarkan numerikal, okay? Pada setiap langkah, kemudian biasanya constraint optimisasi dipresentasikan dalam bentuk quadratic programming atau linear programming, atau maybe bisa juga kita mempergunakan receding horizon control, okay? Saya rasa QP and LP, quadratic programming and linear programming bukan satu masalah. Insyaallah mudah dipahami. Nanti saya akan coba jelaskan apa itu quadratic programming dan linear programming pada slide-slide selanjutnya. Insyaallah. Okay, residing horizon planning. Contoh untuk GPS. GPS, aplikasi untuk GPS. Saya nggak bawa ke kimia di sini atau ke proses karena memang kita punya audiens di proses mungkin agaknya sedikit. Jadi kita lihat untuk GPS. Prediction model in GPS adalah bagaimana vehicle bergerak di dalam di atas map. Maksudnya bagaimana katakanlah mobil, kalau kita menggunakan mobil bergerak di map. Okay.
constraint yang ada di sini adalah driver drive on route, respect one way route or apa-apa saja yang seperti itu. Okay. Ataupun ada route yang jalan-jalan yang sudah ditutup, tidak dipakai. Kemudian ada juga nanti suggestion kepada jalan-jalan yang jam, yang apa istilahnya macet. Kalau ada jalan macet itu jadi constraint, kita tidak akan memilih jalan itu. Kemudian disturbance, driver does not follow direction properly. Kalau seandainya GPS memberikan satu arah, kemudian driver memilih arah yang lain, jadi kita akan melakukan pemilihan yang lain. Kemudian set point di sini adalah desired location, location yang kita ingin cari. The cost function yang ada adalah meminimum waktu, kita meminimaskan waktu dan jarak, waktu dan jarak dan yang lain-lain. Tapi kita melihat waktu dan jarak. Jadi resizing horizon mechanism here adalah event based. Atau optimal route to be replanned when the path is not is lost. Maknanya kalau driver tidak mengikuti path yang ditunjuk, apa istilah path jalan yang ditunjuk, maka akan melakukan event yang baru. Ya, jadi namanya di sini event based controller. Oke, okay, event based controller. Oke. Okay. Oke, di sini the state adalah GPS position. Oke, state GPS position and control input adalah navigasi command. Kalau kita sering pakai GPS, katakanlah Google Map, nanti kalau kita pakai dia akan suruh, nanti akan dia bilang keep right, keep left, turn right, turn left. Ya itulah dia kita punya command sebagai output daripada horizon. Saya rasa ini mudah dipahami, insyaallah. Kemudian apa pro dan kontra daripada MPC? Oke, okay, pro dan kontra. Sebelum saya jelaskan pro dan kontra, saya kembali kepada sini, saya kembali kepada prediction yang sini. Boleh enggak kita coba bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya kita berada di set point, kita berada di reference, adakah kita perlu melakukan prediksi, adakah kita perlu melakukan perhitungan optimum kalau kondisi kita sudah di steady state. Steady state maknanya di desired point, itu salah satu kekurangan daripada model predictive control, walaupun kita sudah di di posisi yang kita inginkan di desired point, kita tetap melakukan optimasi. Itu satu kekurangan daripada model predictive control. Oke. Okay. Kelebihannya adalah prediction model can be multivariable. Maknanya MPC can be involved multivariable. Juga kan boleh kita masukkan delay, kita boleh masukkan time varying, dan kita bisa masukkan disturbance di dalam prediction model. Kita pada saat kita membuat mendefinisikan prediction model, kita bisa masukkan semua yang ini, multivariable, delay, time varying, and disturbance. Dan inilah yang dinamakan dengan flexibility di dalam design. Kemudian can exclude available preview on future reference. Di saat kita melakukan nanti menghitung desire-nya, okay, kita bisa mengubah reference di dalam desire. Okay. Dan satu lagi yang tadi kita sebutkan adalah dia constraint input dan output, dan dalam ini juga state kita bisa menghandle constraint. Kemudian bisa juga adalah dia seperti auto tuning yang sama dengan LQR, linear quadratic regulator. Dia flexible on tentang auto tuning, okay. And then satu lagi the code, okay, mature code and development tool available. Ini maksudnya kalau kita buka macam Delta V, macam MATLAB tool sudah ada untuk predictive control, mudah kita
bisa apply. Kecuali kita membangun teori sendiri. Jadi kalau kita membangun teori sendiri, tool belum ada, jadi kita harus mendevelopkan tool sendiri. Okay? Karena model predictive control adalah model based control, ya. Kita memerlukan model. Dan model ini harus precise kepada sistem behavior. Kalau tidak precise, maka the controller tidak optimal. Jadi model di sini adalah suatu yang harus kita punya, dan ini biasanya memakan waktu untuk kita mendapatkan model yang bagus. Oke. Kemudian many degree of freedom. Many degree of freedom maknanya saat kita tuning tidak hanya melakukan prediksi, tetapi juga memiliki hal-hal yang lain. Contoh, kita boleh menggunakan wake di sini, wake kepada set point, wake kepada prediction, dan kemudian berapa jauh horizon dan constraint. Apa saja constraint yang kita buat, ini many of degree of freedom. Okay. Kemudian real time computation to solve optimization problem. Okay. Di sini kita harus memerlukan tool yang besar, maksudnya high memory device. Kita harus ada seperti itu, yang komputer yang powerful untuk melakukan optimization problem. Okay, saya coba bagikan contoh sistem ini. Contoh bagaimana melakukan prediksi kontrol. Pertama, kalau kita lihat persamaan discrete, okay, saya bagi dalam bentuk discrete form karena mudah dipahami. Kita melihat di differential equation dalam bentuk discrete form seperti ini. Okay. Kemudian ini kita sebut model daripada plan, model daripada sistem. Kemudian kita punya cost function atau performance index, di mana yang ini x transpose px and x transpose qx and u transpose ruk. So yang mana yang r di sini adalah harus positif, okay? Strictly positif untuk r, dan q adalah positif and p adalah positif. Okay. Untuk x0, okay, the initial condition, I mean condition then adalah pada saat t sama dengan k, okay, pada saat t sama dengan k. So di sini saya buat k, di sini saya buat m. M di sini adalah total prediksi, total horizon. Di sini k adalah daripada 0 sampai m negatif 1. Okay. Kemudian kita ada constraint. Saya tadi bagi kita sebutkan constraint yang sederhana saja. Misalnya constraint UK. Okay. Okay. Constraint UK like seperti ini. Oh, simbolnya salah ini. Saya UK harus lebih besar dari U min dan kurang daripada U max. Sama dengan YK. Okay. Kesalahan simbol di sini. Oke. Okay. Alright. So ya, UK betul. UK lebih besar daripada salah simbol. Kesalahan simbol, ya. Ya. Yeah. Oke, okay. So maknanya di sini ada constraint untuk UK dan YK. Oke. Okay. Ah, sementara cost function di sini kita bisa definisikan sebagai quadratic cost function. Okay. Kita bisa juga definisikan cost function dalam bentuk yang lain. Untuk sementara kita lihat quadratic cost function. Dan quadratic cost function mungkin akan seperti ini. Kalau kita plot dia punya cost function akan seperti ini. Jadi komputer akan menghitung dari mana saja untuk mendapat global maksimum, global minima, atau lokal minima. Kalau lokal minima dia tidak optimal, okay? Jadi dia akan jadi suboptimal, okay? And di sini akan menjadi ada satu lagi global minima. So
Controller harus melakukan mendapatkan global minimum. Oke. Maknanya di sini, oke, okay, untuk prediction kita harus membutuhkan speed. Speed maknanya throughput ini adalah kalau sampling time kita 1 second, maknanya komputer harus menghitung optimasi dalam waktu 1 second atau kurang dari 1 second. Okay, dari 1 detik harus kurang daripada 1 detik. Okay, perhitungan optimum harus kurang dari 1 detik. Jadi kita perlu controller yang kuat untuk perhitungan. Oke. Okay. Dan yang kemudian kita perlu robustness. Robustness seperti respect to numerical error. Maksudnya respect to numerical error, kalau kalkulasi daripada optimasi itu tidak didapat, contohnya, oke, okay, apa the controller harus kirim apa kepada sistem? Output apa yang harus dikirim kepada sistem? Karena sistem meminta output apa yang harus dikirim, oke? Okay? Itu respect, itu robustness, salah satu robustness yang kita maksud di sini. Kemudian limited hardware, for example 150 MHz with little memory. Jadi kalau yang ini, kalau kita mampu be able to run seperti ini, seperti kita boleh pakai untuk mobile phone application. Tapi di sini untuk mobile phone application kita harus melihat kalkulasi yang sederhana, bukan kalkulasi yang tinggi, oke? Okay? Kemudian worst case execution time must be tightly estimated, oke? Okay? Eksekusi time seperti tadi, kalau kalkulasi daripada optimal tidak diterima, apa eksekusi time worst case-nya apa, oke? Okay? Kemudian code should be simple enough to be validated as verified and certified. Maksudnya code yang kita buat bisa mudah di-validate and also verified and certified. Okay. Okay. Kami punya pengalaman dulu waktu mengaplikasikan satu model predictive control kepada membuat manusia tidur di dalam anestesia. Nanti akan saya bagi contoh anestesia. Jadi, kesalahan yang kami buat adalah kami meletakkan satu delay, efek delay hanya dalam waktu maksimum 15 detik. 15 detik maknanya di saat itu adalah 3 sampling time. 3 sampling time, karena setiap sampling time ada 5 detik. Jadi kita punya 3 detik, 3 sampling time, maknanya 15 detik delay. Sementara ada patient yang kita observe setelah itu, dia punya delay selama lebih kurang 2 jam. Jadi controller kita akan mengalami masalah dengan delay itu sendiri. Oke? Okay? Oke, okay, basic concept of prediction, apa yang kita buat dengan prediksi? Kita ada yang saya kembali kepada yang tadi, oke? Okay? Kembali yang kepada yang tadi. Kita lihat di sini that XK, okay, untuk adalah plus BUK menjadi XK plus 1. Okay. XK plus 2 ini menjadi XK plus 1 plus UK plus 1. Okay. And XK plus 3 AXK plus 2 plus UK plus 1. Karena ini XK plus 1 adalah yang ini, adalah AXK plus BUK, dan kita bisa lihat ini menjadi seperti ini. Oke. Okay. Kita bisa lihat ini menjadi seperti ini. Oke. Okay. Plus BUK plus 1. Jadi menjadi seperti ini untuk K plus 2. K plus 3 menjadi seperti ini. Oke, okay. And K plus N menjadi bentuk seperti ini. Oke. Okay. Inilah yang akan kita namakan sebagai prediksi. Prediksi di sini mudah dipahami dengan evolusi daripada state ke evolusi daripada state, oke? Kemudian yang ini kita bisa tabulasikan menjadi matriks yang ini. Ya. Kalau kita ambil, kita lihat di sini ini
SK, SK. Okay, then ada UK, UK plus M subtract by 2 and UK plus M subtract by 1. Kita akan tabulasikan menjadi matriks. Kira-kira seperti ini. Ini ada satu paper berdasarkan paper yang, ini example-nya. Tapi ini saya example-kan tidak mengambil state prediction, tapi kepada output prediction. Okay. The prediction model can be presented in matrix form for output-based prediction. For example, kita ada y equal to fx plus pi delta u. Okay. Pi delta u, di mana y this capital Y is the output prediction, and delta u is this one, okay, until p subscript 1, okay, and xk is the xk the xk from here, ini xk yang ini, okay, xk yang ini, and f adalah ca square arti cap, okay, ini f this menjadi matrik yang ini. Kemudian pi menjadi matrik yang ini. CB, CAB, CB, and then akan jadi matrik yang seperti ini. Jadi dari situ kita akan melihat, nanti akan kita melakukan satu cost function, mendefinisikan suatu cost function. Cost function menjadi reference atau set point di subtract by Y, transpose Q, and saya ambil seperti ini, mudah. Quadratic cost function, okay? This quadratic cost function, then ada delta u transpose r delta u. Nah, subject to m1, m2, and m3 multiplied by delta u, and less than n1, n2, and n3. Okay? Apa m1? M1 is output. Okay? C1 and c2 and multiplied by delta u. Okay, if you do that. And M2, I1, I2, okay, just apa maksud saya untuk mencocokkan menjadi bentuk yang standar pada quadratic programming. Kemudian M3, okay, psi and negative psi and negative psi. Kemudian N adalah this one, u min and u max, okay? U min and ini negative direction, ini positive direction. Maksudnya yang tadi antara amin ring, dalam bentuk ring kita ubah menjadi ini, menjadi bentuk seperti standar quadratic programming. Demikian juga untuk N2, okay. N2 di sini ada delta u max and delta u negative delta u max and positive delta u max. N3 demikian juga y min and y min negative and y min positive, and that, ini kita multiply dengan fx g1, okay. And dari sini kita mengambil x, okay? Kalau kita ambil x seperti r set subtract by u and delta u, okay? Then x ini akan membentuk menjadi QP, standard quadratic programming, standard quadratic programming. Maksudnya kita minimize j dengan constraint yang ada ini. Sekarang kita bisa lihat kalau x yang ini, m adalah yang tadi kita definisikan, and y is n. Di sini y is n, oke? Okay? Y adalah n. Jadi ini akan menjadi bentuk quadratic programming. Oke, okay? Kita bisa selesaikan this quadratic programming dengan berbagai method. Salah satunya, saya akan coba jelaskan menggunakan active set method. Active set method, kalau kita apply Langring expression kepada minimization problem yang ini, maka the Langring minimization akan menjadi ini. Okay, now kita ada satu cost function. So untuk bisa kita hitung apa decision ya. Nanti kita lihat di sini kita punya decision adalah x. Okay, decision variable adalah x. Jadi kita bisa ambil the derivative of the cost function to the x, okay? Derivative of cost function to the x menjadi kita ambil equal to zero. Kenapa sama dengan zero? Karena dari quadratic
equation kalau kita melihat titik terendah dari titik minimum adalah bila mendapatkan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kalau A-nya positif, kita ambil derivatif kepada X equal to 0, maka X pada A pada derivatif equal to 0 adalah minimum. Oke? Okay? Oke, okay, itu adalah minimum. Jadi, ini derivatif kita akan bisa selesaikan seperti ini. Derivatif, ini derivatif to the Y, ini derivatif to the X, kita akan dapatkan seperti ini. Oke? Okay? Itu kita membuat active set method. Active set method, Langring expression. Oke? Okay? Kita selesaikan dengan ini. Dengan ini. Kemudian kita bisa selesaikan juga dengan interior point method. Interior point method maknanya kita mau dapatkan kalkulasi yang lebih cepat pakai interior point method daripada kar makar. Okay. Karena kita bisa apply-kan Karus-Kantaker condition for solving QP dengan inequality constraint. Jadi yang ini, persamaan yang ini kita akan apply-kan Karus-Kantaker condition sehingga menjadi seperti ini. Oke, menjadi seperti ini, equation 9, jadi equation yang nomor 9. Jadi di sini setelah kita memperkenalkan residu persamaan yang 9 tadi, kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk seperti ini. Oke. Okay. Dalam bentuk seperti ini adalah residu, maknanya kita daripada inequality menjadi equality, ini residunya. Kemudian dari sini kita bisa menulis dalam bentuk Jacobian. Dalam bentuk Jacobian, okay. Ada delta X di sana, ada delta Y, delta gamma, and delta S, and negative the residual. Okay. Jadi di sini nanti di Jacobian adalah yang ini. Dalam bentuk yang Jacobian, derivatif ya, Jacobian derivatif, kita akan dapatkan seperti ini, akan dapatkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa update kita punya estimasi berdasarkan ini. Sekarang kita bisa update estimasi kita, optimasi method berdasarkan interior point method berdasarkan persamaan 12. Oke, okay. Jadi ini saya coba apply ke pH proses, pH proses terkenal sangat non-linear. Oke, okay. Kita ada tiga persamaan differential equation, di mana ini adalah multi model, di mana I ada 5, ada 5 model untuk ini, maknanya ada 5 bentuk model, bentuk multi model seperti ini. Jadi theta here yang ini adalah the velocity of quantitative of reactant A atau acid, sementara U adalah base, okay. Quantitative of base over the A ini adalah apa, base bahasa kita basa dengan asam ya, yeah. Basa dengan asam, yang ini stream daripada asam, yang ini stream daripada basa. Okay. Kemudian pH itu sendiri H positif ion adalah kita selesaikan dari persamaan ini. Dari persamaan. Okay. Kita selesaikan dari persamaan ini menjadi H positif. Okay. H positif. Of course, this psi adalah H positif. Ion H. Okay. Kita bisa lihat di sini the negativity, the non-linearity is there. Okay. And then kemudian kita akan melihat kalau pH adalah logarithmic daripada concentration of H+. Jadi setelah kita apply, kita akan lihat seperti ini. Reaksi yang seperti ini. Kebetulan kita linearkan persamaan ini di dalam ring model antara 7 hingga 8. Okay. 7 hingga 8. 665 hingga ini ring yang kita buat yang warna hijau. So kita linearkan dalam ring yang itu. Kebetulan saya tidak coba untuk di luar dari ring itu, karena di luar dari ring itu
dynamic behavior tidak bagus karena faktor non-linear itu tadi. Okay. Jadi itu kita coba, mungkin abstrak masih tidak langsung teman-teman aplikasinya. Jadi nanti bisa dilihat ini pH, ini input U, okay. U is acid of UB, and delta U yang ini. Ini kan kita punya constraint, ini U kita punya constraint, and output also kita punya constraint. Jadi seperti tadi, dynamics yang ini, okay. Ini kan continuous system. Continuous system di dalam prediksi kita bisa bawa ke discrete system. Kita harus convertkan persamaan 13 ini ke discrete system. Kemudian kita lakukan prediksi. Dari prediksi itu nanti kita define the cost function. Dan cost function itu subject to the constraint. Constraint di sini 6,5 hingga 8,25 untuk output, pH output, okay, and input 0 to 1, maknanya position of the valve, or position of this acid and base, and delta U negative 1 to positive 1, maknanya kita bisa kurangkan 1 atau tambahkan 1. Okay. Detail tentang example ini bisa di, okay, oh ini ada satu lagi, kita coba introduce-kan noise. Okay. Kita coba introduce-kan noise and disturbance, and kita lihat delta U seperti ini, and U, input U seperti ini. Masih di dalam range. Okay. Kenapa ini berlaku seperti ini? Karena predictive model dengan plan or system model, kita sama-sama menggunakan persamaan linear. Sama-sama menggunakan persamaan linear. Kalau kita tidak menggunakan persamaan linear untuk sistem atau menggunakan persamaan non-linear, behavior-nya akan berbeda. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan di contoh yang selanjutnya. Oke, ini untuk output response. Yang ini ada manipulated this output response untuk disturbance rejection. Okay, di untuk disturbance rejection. Kita lihat, kita introduce the disturbance, ini disturbance happen. Okay. Ini bentuk disturbance, dan yang hijau ini. Disturbance, ini controller output, ini, this is a process output. Ini controller output, atau controller output, U. Okay, U boleh memanipulasi sistem, sehingga pH yang kita inginkan, okay, netral, beberapa disturbance lah seperti ini. Okay. Lebih lanjut tentang sampel ini boleh dicoba baca di comparative study of applying active set and interior point method in MPC for controlling non-linear process. Saya publish paper ini, so boleh di Google cari, boleh dibaca, bisa dibaca paper yang ini. Okay. And Contoh yang kedua adalah untuk PH process juga. Ini PH process, tapi beda sistem PH. The non-linear here, the non-linear untuk example ini lebih tinggi. Okay, kita coba dengan multi-model. Kita namakan dengan multi-model predictive control with I control. Okay, yang ini we have multi-model. Okay. With I, I will show you later. With I, what is I there? Saya akan tunjukkan later. Jadi di sini ada proses, kita ada optimizer, kemudian ada integral controller, ini I. Okay. Integral controller, and then kita ada Y-ref, the output reference, and kita ada measurement. Di sini ada measurement disturbance. Okay. Kemudian this measurement as a feedback to the integrator, and also feedback to weight calculator to get the model, and then we use the optimize. Maknanya kalau kita ada beberapa model, kemudian model apa yang kita gunakan di dalam optimasi?
kita akan coba beberapa mod amin lihat seperti itu. Di dalam paper yang ini, di dalam paper 3 ini, kami mencoba menggunakan Bayesian weight. Bayesian weight berdasarkan probability untuk mendapatkan model yang digunakan di dalam optimizer. Oke. Lebih lanjut, kita menggunakan min-max MPC with eye controller. Okay. Minimum maksimum MPC. So, tadi kita dengar pertama adalah tentang minimum cost function. Ini sekarang kita ada minimum and maximum. Kita minimum the error and maximum the disturbance. Ini maksimum the disturbance and minimum the error dengan eye controller. Eye controller yang ini kita menggunakan integral. So, yang ini lebih kalau di PID controller is lebih kurang seperti PI controller. P-nya datang dari model predictive control, I-nya datang dari integral controller of PID control. Okay. Jadi, the feedback daripada ini masuk ke, kita compare dengan reference, and masuk error as integral action, and error come to the complex convex LMI optimization. Ini nanti LMI dalam bentuk, optimization dalam bentuk convex. Okay. Convex optimization. Tidak, kita tidak gunakan lagi model quadratic optimization. Okay. Jadi di sini kita lihat ini kita lihat aplikasinya pada beberapa pH tentang disturbance rejection. Okay. Untuk pH 3 kelihatan oke, okay, acceptable. Untuk pH 4 kita tidak bisa terima. pH 5 tidak bisa terima, pH 6 bisa okay. Kelihatan okay, but ada beberapa steady state error, okay. And demikian juga untuk pH 7. Tapi ini kita melihat ada banyak line, okay. Ada min max MPCI yang hitam. Kalau kita lihat yang hitam, garis hitam ini, kita punya proposed algoritma, proposed method. Kelihatannya okay, hanya beberapa waktu errornya tinggi. Sementara kalau kita pakai observer based controller, kita ada steady state error beberapa reference. Okay. Kalau kita augmented model even worse. Okay. Kita ada beberapa masalah yang terjadi. Okay. Okay. Tentang metodologi how to apply eye controller integral action in predictive control, saya minta dibacakan yang ini, an offset-free model predictive model MPC formulation for nonlinear system using adaptive integral controller. Ini published tahun lalu di ISA transaction. Di ISA transaction, kita boleh bacalah yang ini, coba dibaca, boleh dipahami karena di sini prediksi kita menggunakan linear model and plan atau sistem kita menggunakan non-linear model. Jadi kita lihat behaviornya agak lebih sedikit lebih kecil. Tapi itulah real behavior. Oke. Okay. Ada satu lagi di beberapa kita gunakan MMGPC for general anesthesia. Ini saya bagi contoh yang terbaru yang kami publish, dibuat. Di sini kita coba apply untuk anestesia, terutama untuk infusion. Di dalam anestesia ada dua jenis, anestesia yang untuk gas, ada yang anestesia yang disuntik ke vena, ke darah. Jadi yang ini yang disuntik ke darah. Jadi kita menggunakan propofol sebagai drug, sebagai anestetik, kita menggunakan drug. Jadi objektif di anestesia itu membawa kesadaran kepada ketidaksadaran. Artinya membawa pembacaan EEG. Kalian paham EEG kan? Elektrika apa? Encephalograph EEG signal yang dipresentasikan dalam bentuk BIS, BIS spectral index. That index harus berada antara 40 hingga 60. 40
40 hingga 60 kita maknanya berada pada saat kita tertidur lelap, tidak dengar apa-apa, tidak sadar apa-apa. Kalau kita kena operasi anestesiologis akan buat kita tidur dengan drug dan dia akan menjaga bacaan bis antara 40 hingga 60. Kalau di bawah 40 kita akan mengalami koma. Okay, akan mengalami koma, lebih lagi di bawah 50 akan mengalami kematian otak. Kalau di atas 60 kita bisa terbangun saat dokter melakukan operasi. Saat dokter melakukan operasi. Okay, bisa terbangun dan akan terjadi trauma. Jadi objektifnya membawa itu. Jadi kita lihat di sini kita coba melakukan set point changing antara 50 ke 40 dan ke 60. Kita coba beberapa patient and alhamdulillah from this simulation kita dapatkan yang baik. Kita di sini menggunakan MMGPC, multi model general predictive control. Tapi di sini switching antara model ke model, kita menggunakan fuzzy base, fuzzy switching berdasarkan reading of BIS and delta U, okay? Berdasarkan bacaan BIS, BIS dan delta U, dan kita melakukan switching model. Okay. Lebih lanjut kita bisa baca di paper ini ya. Multi model generalized predictive control for intravenous anesthesia under individual variability, Journal of Clinical Monitoring and Computing 2020. Baru publish, belum ada volume lagi. Mungkin volume baru keluar tahun depan. Oke, okay? Bisa lihat di jurnal ini. Itu tentang anestesia. Oke, okay. Waktu cepat sekali berlalu. Oke, okay. Seperti saya sebutkan tadi, histori tentang MPC mulainya dengan MAX, model algoritmic control, okay, pada tahun 1978. Okay. Itu pertama dikenal sebagai model predictive heuristic control, kemudian dikenal sebagai model algorithmic control. Okay. Kemudian 1980, dynamic matrix control. Okay. Ini di Shell Company, ya, Shell Oil. Dan kenapa sekarang kita lihat kenapa MPC ini lebih populer di proses control, karena dia memang di pop up oleh orang dari industri, oleh industri. Okay. Kemudian pada tahun 86 ada quadratic dynamic matrix control, okay, oleh Garcia, ini juga dari Shell, dari company yang sama. Kemudian Astron, okay, work on generalized minimum variant control, sama maknanya. And kemudian Peterka develop predictor based self tuning control. And saya sempat bekerja dengan beliau di Kaiser, Robin de Kaiser, di Ghent University. Beliau publish yang namanya EPSA, Extended Predictive Self Adaptive Control, pada tahun 85. Okay. And okay, yang ini saya dulu pernah publish satu paper dan bekerja dengan tim dari Anesthesia Department di Ghent University. Kan pengalaman saya masuk ke ruang operasi bersama medical doctor untuk mencoba algoritma yang ini. Papernya kita tidak publish yang real application karena etik daripada European medical doctor kita tidak bisa publish. Okay. Kemudian pada tahun 88 ada publisher namanya IDCOM, M stand for multivariable, kalau ada satu lagi single variable S. So Gross Didier, okay, 88. Kemudian ADERSA version yang sebelumnya dipanggil dengan Hierarchical Constraint Control, no ICON. Kemudian Marcus and Yosefi publish Shell Multivariable Optimizing Controller, SMOC. Okay. Smog pada tahun 98 hingga 91.
to history, early history, and linear LPC technology. Okay, apa beda antara itu? Saya ambil daripada reference number one, Jokin. Okay, Jokin. For ADERSA, ada Hicken, ada PFC, and the hierarchical control constraint, predictive control, identification packet untuk ini. Kemudian aspek AspenTech, ada DMC plus model for the identification packet. Kemudian Honeywell, ada RMPCT. Kemudian high spec shell global, smoke, apa yang saya sebut tadi. Kemudian ada Evensys, ada Conoisier controller. Itulah yang saya maksudkan tadi di slide-slide sebelumnya, kalau tool sudah ada. Untuk predictive control, tool sudah ada, sudah di-develop oleh developer sebelumnya, untuk basic predictive control. Okay. Itu yang ini untuk linear, ya. Untuk linear MPC, linear model predictive control, ada non-linear model predictive control. Di sini produk name dari ADERSA is PFC, predictive functional control, ada Aspen Target, ada Nova, ada Process Perfector daripada Pavilion Technology for non-linear model control. Kemudian ada comparison, apa comparisonnya antara satu dengan yang lain. Di sini ada for example DMC plus test protocol step, PRBS, you can see here, dan ada VFIR, okay, input finite input response, LSS, least square, okay, least square method, and you see that, and then uncertain bound, okay, yes or yes, okay. So that itu komparasi untuk linear and the komparasi untuk non linear MPC yang lebih lanjut. Okay. And this komparasi untuk non linear. So saya tidak mau masuk lebih detail di situ. So bisa dibaca nanti lebih lanjut daripada paper produk published 2003 oleh Jokin. Okay. And aplikasi MPC aplikasi in refining terbanyak yang adalah di refining petrochemical and chemical industry, pulp and paper industry, air and gas industry, and so on. Okay, ini pada review tahun 2003. Okay, review tahun 2003, and kita lihat jumlah yang sudah sampai ribuan jumlahnya. Okay, ribuan yang jumlahnya yang telah diaplikasikan, okay, untuk linear MPC. Ya, saya pernah berterlibat di dalam aplikasi linear MPC untuk petroleum industry di Spain, namanya Petronor, dan juga aktif kemarin waktu tahun 2004 blackout di Itali. Kita ada fokus network control untuk electrical company. Okay, saya bagi contoh bagaimana emergingnya MPC ini untuk kontrol pH saja, pH proses. Kita bisa lihat nanti dari reference 5, okay, dari paper kami yang publish pada tahun 2015. Okay, 2015. Hanya untuk pH proses saja cukup banyak. Persampel untuk linear model, ada menggunakan simple linear model, ada menggunakan Arimax model. Kemudian ada membandingkan antara MPC dengan PID controller. Kemudian tahun 94 ada DMC, Dynamic Matrix Control, and Pseudo Derivative, dan event-based MPC, and then fuzzy logic MPC. Okay. Kemudian ada linear weighted, okay, multiple linear model for describe the non-linear behavior. Ini oleh Johansson and Voss. Kemudian ada linear weighted between two model. Kemudian kita ada pakai 2010, kita sudah mulai menggunakan Bayesian weighted for multiple linear model. Kemudian ada fuzzy weighted oleh Samsudin 2013 and Bello 2014.
Kemudian C 2008 combining fuzzy weighted and fuzzy clustering. Kemudian Gu and Gupta propose the switching algorithm. Then we also propose min-max approach 2014 berdasarkan Lu et al. Pada 2004 and ada piecewise linear method oleh Atkinson pada 2005. Menggunakan fuzzy model untuk predictive pH control itu sudah mulai pada tahun 1994, antaranya the integral square error, kemudian 97 berdasarkan metode Takaki Sugeno, 2009 Kapsek Biazo berdasarkan Kapsek following Takaki Sugeno untuk MIMO system, kemudian 2014 dan Dilo untuk MPC. Okay, untuk MPC, and 2004 linear time variant model atau si Melov. Kemudian banyak yang ini lifting model possible along the prediction. Kemudian ada non-linear model, itu ada NARS, adaptive NAR based on NMPC, Volterra series, okay, ada Volterra series model, ada pollution chaos expansion Hammerstein model, MPC winner and Hammerstein observer for subspace winner and fuzzy winner model. Okay. So maknanya sudah banyak sekali metodologi untuk kita lihat untuk pH sahaja. Untuk pH saja cukup banyak yang sudah terjadi. Kemudian ada Langevin filter to model linear part of winner, then Legendre polynomial. And then kita ada piecewise linear, ada model algorithm control with Hammerstein model, dan robust winner and Hammerstein model. Kemudian dalam neural network, ada aplikasi antara NN and MPC, radial basis function, template recurrent and radial basis function, and neural network. And then ada juga for online optimization, and then MIMO for parameting MPC, and then Elman neural network. Kemudian ada neurofuzzy for MPC. Itu untuk MPC saja, untuk aplikasi kepada pH saja, pH only. Okay. Sejauh ini saya baru bercerita tentang aplikasi di proses. Jadi MPC sekarang ini juga sudah aplikasi ke tempat lain seperti vehicle, transaction control, and then suspension. Suspension mesh spring damper sudah dipakai juga MPC. Kemudian to direct injection sudah ada juga MPC. Dutch fan in the thrust flight control, okay, sudah ada MPC juga. Ada powertrain MPC. Kemudian ada juga mass spring damper. Ini lebih kurang dengan suspensi, tapi lebih kurang dengan suspensi ini. Menggunakan magnetic mesh spring damper, the power converter and thermal management. So near some successful application of MPC. And now people in research now try to apply for race car MPC in the race car. Ada beberapa aplikasi yang sudah mulai ada untuk race car. Kita akan melihat ini. Okay. Jadi kita lihat future research in MPC. Okay. Why MPC is famous? Kenapa MPC itu sangat famous, sangat populer? Ya, karena dynamic often multivariable. Apa yang terjadi industri? In industry, biasanya dynamic adalah multivariable, non-linear, switching, time varying, time delay, and so on. Jadi karena inilah MPC populer. Nah, okay. Tapi di industri sampai saat ini, PID masih number one. PID masih number one. Followed by MPC. Okay, aplikasi yang pertama adalah PID, kemudian MPC. Kemudian yang kedua, kita bisa involve constraint, bisa involve constraint di dalam aplikasi industri. Kemudian optimal performance,
kita masukkan optimal performance, less energy consumption, for example, or maybe can cost, can reduce the cost, and kita juga bisa apply fast dynamic for sample time millisecond, for example, to control screen of your computer is fast dynamic about 1/500 millisecond. Saya punya kawan di Indoven yang buat fast dynamic NPC control, okay, untuk DC-DC converter, DC-DC converter, okay, dia buat tentang ini. And kemudian adalah real system is large scale. So, kita lihat real system is large scale. Jadi kenapa ini famous? Karena ini, okay, berdasarkan itu. Jadi ada nanti lagi keperluan-keperluan yang disesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan, okay, di real world. Okay. Kemudian designer adalah one in control design to get model based, for example, linear, non-linear, switching, dynamic, time delay, stochastic, and then easy and direct way to defining performance objective and constraint on variable, then easy to design, tune and maintain. Okay, suitable for fast sampling, for example, for 1 until 10 millisecond, or simple controller with limited memory. Tadi saya sebutkan memory, and then solid theoretical certification, sample stability guarantee. Okay, MPC's stability study is several year after publish or applied MPC controller in industry. Maksudnya, stability study based on mathematical approach, dia baru dibuat setelah beberapa tahun diaplikasikan di industri. Kita bisa trace the published paper tentang stability guarantee. Kemudian research direction. Pertama, kita harus mengurangi complexity of online optimization. Karena online optimization is costing. We have to have good device. And yang pernah dibuat sampel untuk reduce complexity oleh RAU, okay, Wright and Rowling pada tahun 98, kemudian Bonsberg pada tahun 2004, Wang and Boyd pada tahun 2007. Okay, masih terbuka kesempatan untuk kita membuat reduce complexity, then reduce complexity of explicit solution. Okay. For example, kita bisa buat karena seperti itu tadi, kalau kita hitung dia optimal online terus, maka kita akan memerlukan device. So, kalau kita bisa tabulasikan optimal solution di dalam bentuk tabel, okay, maka kita bisa menggunakan tabel itu daripada kita menggunakan online optimization. Okay. Ini antaranya dibuat oleh Morari, Ranzer, Pilipper pada tahun-tahun 2000-an. Okay. Kemudian kombinasi antara reduce complexity online optimization and explicit solution ada dibuat oleh Rayling 2008 and 2009. Okay. Ini still masih dalam tahun-tahun 2000-an research direction. Okay. Lebih lanjut, apa research direction yang akan kita bisa lihat? Saya minta untuk dibacakan paper-paper yang ini. Ini ada paper saya sebutkan di sini, System and Control for Future and of Humanity, Research Agenda, Current and Future Rule, Impact and Grand Challenge. Kalau kita lihat author yang di paper sini, beberapa author seperti Sebastian Angel, Western Angel, dia bekerja di model predictive control juga. Kemudian ada Richard Murray, dia di Robust Control. Ada beberapa lain yang saya lupa, Tarik Samad di Robust Control, di Predictive Control juga. Oke, okay. Bisa dibaca yang ini. Itu hingga tahun ini. Apa yang akan terjadi tahun yang akan datang? Kebetulan saya ada buat poster yang ini. Beberapa tahun 2018 waktu awal saya join dengan KU,
ada saya buat poster yang ini, Future of Control System. Future of Control System nanti akan menjadi smart city, kemudian akan menjadi macam mobile interaction to the real world. Kemudian ada macam taxi driver, taxi, air taxi, kemudian in finance, kemudian maybe using mobile phone for medical, and neurology and medical application. Yang ada yang saat ini yang sudah ada adalah seperti self-driving car, plane-wide control, bionic, this is robotic surgery, pharmacy, agriculture, temperate, environmental control for greenhouse, CERNs, and some biomedical application. Ini control di history, mulai dari water clock, sun, shadow, clock, and so on. Okay. Untuk future research, predictive control based, yang ini yang saya dapatkan beberapa paper yang terbaru, arah yang sekarang akan dituju adalah to involve stochastic model predictive control. Kita tadi sudah bercerita tentang linear model. Ini nanti bagaimana prediktif kalau dia dalam bentuk stochastic model. Maknanya kita involve Brownian motion di dalam model. Dan ini akan bisa diaplikasikan kepada forecasting atau kepada macam foreign exchange. Kita tahu kan mungkin ada sering-sering kemarin main forex, estimasi dan prediksi. Kalau kita involve stochastic model predictive control, kita bisa coba untuk menggunakan stochastic ke depan. Dan incorporated time delay system, maknanya di sini time delay model in the di dalam modeling is dia sendiri in model predictive control. Okay. Kemudian ada learning based model predictive control. Jadi dulu saya punya idea untuk learning based model predictive control yang saya tidak jalankan sampai saat ini. Mungkin nanti bisa kita coba kolaborasikan untuk ini. Learning based tadi kita punya cost function di dalam machine learning domain. Banyak researcher menggunakan mencoba mengestimasikan suatu fungsi, mengestimasikan suatu fungsi berdasarkan learning. So the idea, kalau kita boleh mencoba mengestimasikan cost function itu sendiri di dalam MPC, cost function itu sendiri berdasarkan learning based model. Jadi dalam MPC itu menjadi salah satu yang sangat-sangat menarik untuk kita coba bisa buat. Demikian juga dengan time delay. Kemudian satu lagi, ini sudah mulai kita coba buat adalah suboptimal model predictive control. Instead of optimal, kita ada suboptimal. Maknanya kita tidak mendapatkan the derivative atau solution daripada optimal problem. Kita tapi lebih membuat suboptimal. Yang biasanya ini suboptimal, maknanya kita akan mendapatkan solusi daripada feasible region only. Kalau masuk ke dalam feasible region optimization, maka kita sebutkan sebagai suboptimal. Dan biasanya kita akan selesaikan suboptimal model predictive control menggunakan convex optimization. Biasanya kita akan bawa ke linear matrix inequality. Yang bawa ke linear matrix inequality. Okay, so I think that's what we want to present. Ini beberapa paper kontribusi saya tentang di dalam MPC seperti yang saya sebutkan tadi. Yang terbaru 2020, offset free control of pH system using multiple model predictive control. Ini published di pada Material Science and Engineering 2020. Kemudian multi model generalized predictive control for intravenous anesthesia yang tadi saya sebutkan.
published 2020 and an offset-free MPCA formulation for non-linear model predictive control, a non-linear system using adaptive integral controller, published NISA transaction. Kemudian model predictive control of the pH neutralization. Ini yang tadi saya sebutkan beberapa aplikasi pH, aplikasi model predictive control di dalam pH neutralization process sangat banyak. So, bisa dibaca di paper yang kita review yang ini. Kemudian ada saya publish nih di local publication di jurnal di Indonesia, comparative study of MPC using active set and interior point method all controlling non-linear process. Okay. Kemudian ini yang kita publish EPSAC controller anesthesia with online gain adaptation, dipublish di International Journal of Adaptive Control 2009. Oke, okay. Ada lagi. Oke, okay, ada lagi ini model predictive control PSN. Oke, okay, this sudah review. Comparative study ini ada lagi. NMPC non-linear model predictive control for drug dosing during anesthesia. Ini, okay. Ini di buku ya, di book chapter Sprengler Verlag 2009 dalam assessment and future direction of non-linear model predictive control. Ya, di sini di dalam buku ini kita ada conference. Jadi conference ini kita akan discuss apa direction ke depan yang akan kita buat. Oke. Okay. Ini salah satu kontribusi saya. Ini kontribusi di dalam jurnal Control of pH Neutralization using Nonlinear Model Predictive Control with Eye Controller 2014. And ini ada satu lagi di publish di Macau Multimodal Model Predictive Control 2010. Oke, okay. Oke. Okay, then yang ini referen-referen yang saya sebutkan tadi ada Jokin. Ini saya reverse ke sini banyak di dalam talking yang ini. Ada J. Lee, Model Predictive Control Review of the Three Decades of Development. Three Decades of Development 2011. Nanti daripada 30 tahun sebelum ini. You boleh baca di sini. Kemudian ada untuk Stochastic Linear Model Predictive Control with Change Constraint. Okay, you can boleh baca di referen nomor 3. Time Delay System, referen nomor 4. Ini yang tadi review yang saya sebut. Kemudian ada model Hansen and ini yang definition yang tadi. Kemudian ada learning base. Kita lihat 2020 towards safe learning in control. Okay. Annual review of control. Learning base model predictive control. Okay. Here ada 2019 ada juga machine learning based predictive control of nonlinear processes. Okay. Lihat yang ini, dan ada yang learning based model predictive control for autonomous racing. Ada racing car, no, yang menggunakan learning based method. Okay. Stochastic predictive control under the intermittent observation 2020. Kemudian ada satu lagi 2019 here robust predictive control. Positive time delay system, uncertain positive time delay system. Oke, okay. Saya rasa dari situ kita bisa kontribusi ke depan. Yang pertama tentang model apa yang akan kita gunakan. Yang kedua, optimasi metode optimasi apa yang akan kita gunakan. Oke, okay. Dari dua ini bisa kita kontribusi. Sementara aplikasi boleh apa saja. Aplikasi boleh apa saja. Mungkin bisa kita aplikasi untuk hal-hal yang macam-macam. Oke. Okay. Ini ada saya sebut tadi untuk suboptimal model predictive control. Boleh baca dari paper Semnyak, okay, Semnyak Mati tahun 2020. And ini apa Boydos RS? Ini kenapa saya nggak sebutkan title lah? Oke, okay, saya lupa nih title-nya saya lupa type untuk umur 13. Ini tentang suboptimal juga. Suboptimal. Lupa saya type tentang judulnya untuk 2013. Soalnya nanti saya update untuk judulnya. Oke. Okay. So saya rasa itu saja untuk presentasi. Sudah 1 jam
36 menit. Mudah-mudahan ada banyak hal kita bisa discuss bersama. Terima kasih Pak Aris. Saya kembalikan ke Pak Aris. Baik, terima kasih Prof. Safei atas paparannya selama kurang lebih 1,5 jam. Ya. Jadi kita tadi sudah mendengarkan banyak sekali hal yang sudah menarik yang tadi diungkap oleh Prof. Safei. Ternyata beliau juga pernah berkolaborasi dengan salah satu ilmuwan kondang ya di bidang kontrol ini, Robin de Keyser. Saya kenal juga di samping pakar-pakar di bidang MPC seperti Profesor Manfred Morari, Profesor Bemporat. Dulu Profesor Bemporat itu muridnya Profesor Morari ya dari Zurich ya. Iya gitu. Terus ada Profesor Clark ya dari Oxford yang menggagas konsep QPC ya, Generalized Predictive Control. Tadi kita sama-sama sudah melihat bagaimana aplikasi MPC ini di berbagai banyak bidang. Jadi ada studinya itu yang ditulis dalam paper Profesor Jokin itu ya. Nah itu salah satu refer wajib ya buat mahasiswa di bidang kontrol yang pengen apa meneliti tentang MPC di situ, bagaimana aplikasi MPC itu di industri sudah banyak ya. Padahal itu tahun 2003 ya Profesor ya. Untuk 2020 ya. Mungkin kalau andainya ada kajian lagi lebih luas lagi. Kayak seperti di TU Eindhoven juga kami juga punya ini ya mantan bimbingan yang sekarang lagi ngambil PhD di sana gitu. Ya, pas tadi yang sudah diungkap sama Prof. Sari bahwa mereka tuh ingin mendevelop MPC yang untuk yang fast dynamic itu. Terus tadi juga kita sudah melihat the future research ya dari MPC ini. Nah, buat mahasiswa S3 graduate student ini sungguh-sungguh beruntung karena sudah diarahkan sama Prof. Safi ini bagaimana prospek kalau kita pengen riset di bidang MPC ini. Ya, ada bidang-bidang yang masih bisa untuk ditingkatkan lagi ke depannya. Baik, rasanya ini akan menjadi sebuah diskusi yang menarik. Berikutnya kami buka sesi diskusi ya. Silakan kalau ada yang mana langsung saja. Pak, saya mau nanya. Silakan, silakan. Sebutin nama sama dari mana ya, program mana gitu. Oke, nama saya Muhammad Arif Rizki dari program Teknik Elektro angkatan 2017. S1. S1. Terima kasih banyak Prof. Syafi'i buat menyampaikan materinya. Saya sedikit ada satu pertanyaan saja sih, Pak. Apakah semakin banyak atau semakin panjang prediction horizon-nya, apakah output prediksinya akan lebih mendekati output sesungguhnya atau tidak? Itu saja sih, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Satu pertanyaan saja ini, Prof. Silakan, Prof. Oke. Saya jawab langsung. Mungkin saya tunjukkan kembali ke slide yang pertanyaan yang mengenai. Oke, so mungkin yang ini. Semakin panjang horizon, apakah akan semakin optimal? Lebih kurang seperti itu. Oke. Itu tergantung kepada dynamics daripada proses itu sendiri. Kadang-kala dynamic dari proses itu sendiri akan cepat menuju steady state. Jadi kalau horizon itu semakin panjang dan dia sudah state-nya sudah steady, maknanya sudah tidak bermanfaat. Kita hanya melihat pada masa transisi. Kita hanya melihat transisi. Kalau dalam bentuk steady state, jadi kita tidak melihat itu optimal. Okay. Nah, jadi kita hanya akan memperpanjang cost of calculation, tapi tidak mendapatkan. Maksudnya optimalnya sudah didapat, tetapi cost optimization kita panjangkan. Okay. Jadi tidak seperti itu, tidak linear. Korelasi antara prediction dengan optimasi tidak dengan optimal output
tidak ada korelasi seperti itu, linear seperti itu, karena sangat tergantung kepada dinamik itu sendiri. Oke, sangat tergantung kepada dinamik itu sendiri. Mudah-mudahan di sini juga ada nanti kita bisa meletakkan, saya coba bawa ke session selanjutnya. Oke, di sini dalam performance index ini, di sini kita ada dynamics-nya, oke? Kita bisa meletakkan satu lagi cost function untuk final state. Kita bisa judge the final state harus seperti ini. Nah, jadi itu salah satu kelebihan predictive control. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih, Prof. Baik, silakan untuk pertanyaan yang berikutnya. Selamat siang, Prof. Nama saya Yusuf Lestanto, program S3. Boleh bertanya, Prof, ya? Oh, boleh. Ya, tadi yang disampaikan Prof sangat bagus sekali dan menjadi masukan buat saya. Cuman tadi Prof menyatakan untuk bagian optimisasi, ada beberapa optimisasi ataupun perhitungan yang dapat digunakan sebagai untuk melakukan optimal dari input ataupun outputnya. Tadi Prof menerangkan bahwa akan menerangkan quadratic programming, cuman mungkin saya terlewat dari paparan Prof, saya belum menangkap yang Prof jelaskan tentang quadratic programming. Sementara tadi Prof menjelaskan tentang LMI, bisa tolong dijelaskan tentang quadratic programming, Prof? Terima kasih sebelumnya, Prof. Oke. Saya kembalikan ke contoh yang saya buat tentang quadratic programming itu sendiri. Kita melihat, kita melihat persamaan linear yang seperti ini. Oke, kemudian kita mendefinisikan cost function kita di sini dalam bentuk quadratic. Kenapa quadratic? Kita lihat state multiple by the state. Oke, P di sini hanya waiting, oke? Okay? Waiting di sini kita harus tune, dia bukan optimal solution. Kita harus memberikan sendiri P di sini, oke? Okay? And this weighted, oke? Okay? Ini quadratic. Demikian juga di sini, demikian juga di sini. So ini quadratic cost function. Kenapa quadratic? Karena persamaan kuadrat. Kalau kita lihat, kita bisa selesaikan persamaan kuadrat, derivative of daripada persamaan kuadrat adalah kita ambil sama dengan zero, maka solution pada saat sama dengan zero adalah minimum. Kita semua setuju, kan? Kalau misalnya saya tulis y sama dengan ax square tambah bx tambah c, kan? Kalau a itu positif, kemudian kita dari derivatif dy over dx sama dengan 0, maka jawabannya x di situ adalah x minimum untuk y. Oke, okay? X minimum untuk y. Oke, okay, so itu makna quadratic di situ. Kemudian apa maksud quadratic programming? Maksud ke constraint di situ. Kalau kita lihat di sini, oke, okay? Ini kita punya prediction model. Kita ada y, ada f, ada x, ada psi, ada delta u. Ini state transition. F adalah state matrix transition. Kemudian yang ini duet to delta u. Okay, and y is the output. Kemudian di sini ini apa f, apa psi. Okay. Kemudian kita define the quadratic programming seperti ini. Ini kita ada R-set. R-set mean reference of set point. Y the model. And delta U. Okay, delta U. Kemudian ada Q, ada R di sini. Saya tidak buatkan P. Tuliskan Q and R. Q positif, R juga positif. Okay. Kenapa positif? Saya sudah sebutkan dari contoh Y tadi. Okay.
Bisa nggak tulisnya? Oke, dari Y tadi. Saya sebutkan Y, Y sama dengan AX squared tambah BX tambah C. A harus positif kalau untuk minimum. A negatif akan ada maksimum. Oke? Jadi Q di sini harus positif, R harus positif. Oke? Kemudian yang ini, kita ada constraint yang ini. Constraint M1, M2, M3, N1, N2, N3. Apa M adalah yang ini. Oke? Pada yang semua yang ini, semua M ini. Nah, di sini nantinya kalau kita ambil X, oke? X menjadi ini. Oke. Jangan confuse apa X ini, saya bedakan X di sini dengan X yang di sana. X di sini lower letter X. X yang di sana is capital X. Oke. X R set subtract by Y and delta U. Kemudian equation yang ini, yang ini, yang 5 ini kita bisa tulis dalam bentuk ini, dalam bentuk 6. Then equation 5 be standard form. Kita bisa tulis dalam standard form seperti ini. Ini ada X transpose EX plus X transpose FA. Inilah yang disebut dengan standard form of quadratic programming. Oke. Okay? Quadrat for this quadratic programming. Jadi quadratic programming kita bisa selesaikan dengan berbagai method. Oke, okay? Salah satu method adalah active set method. Active set method kita ambil the Lagrange. Okay, Lagrange makna kita relaxkan dia punya constraint. Constraint kita relaxkan. Kita relaxkan constraint dengan menambah lambda. Okay, lambda. Dan kita naikkan dia menjadi cost function. Kemudian kalau kita ambil derivative cost function to the x and to the lambda, kita akan ada seperti ini. Akan ada jawabannya x adalah ini and lambda adalah ini. Oke. Okay. Nah, kita lihat X ini adalah kita punya decision variable. X di sini adalah decision variable. Oke. Okay? X di sini decision variable. Oke. Okay? And that decision variable adalah yang ini sekarang. Oke. Okay? Ini decision variable. Simple lah. Just kita lakukan yang seperti itu. Oke, okay, demikian juga untuk interior point method. Persamaan yang sama tadi, persamaan 5, kita apply Karus-Kantaker condition untuk menyelesaikan QP with inequality constraint. Yang ini kan sama tadi dengan Lagrange multiplier and this Lagrange multiplier. Oke, okay, ini Karus-Kantaker condition. Dan dari situ kita bisa relaxkan, ini ada inequality, ada dua inequality, kita bisa relaxkan menjadi ini. Oke. Okay. Kemudian dari relaxation ini kita bisa buat macam linear equation lagi, linear equation. Oke, okay. Dengan mengambil Jacobian, kita derivatifkan ini to the x, derivative to the gamma and derivative to the s. Maka akan dapat di Jacobian seperti ini. Jacobian matrix. Oke, okay. Dia akan jadi seperti ini and nantinya update dari searching of optimization menjadi ini. Oke. Okay. Jadi update the searching optimization menjadi seperti ini. Jadi itu yang kita maksud dengan how to solve quadratic programming. Boleh dicoba tengok buku dari Rao. Saya lupa judul buku dari Rao. I think Optimization for Engineering. Rao. Ya. Yeah. Engineering Optimization. Boleh coba buka buku Rao. SS Rao. Engineering Optimization. Itu akan lebih jelas di situ untuk kita bisa lihat teori quadratic programming. Oke. Okay? Saya rasa bisa menjawab pertanyaan itu tadi.
Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih. Jadi untuk masalah sebenarnya ini jadi masalah teknik optimasi ya, Prof. Safi ya. Ya. Kita untuk kurikulum lama memang tidak menyediakan mata kuliah ini, tapi untuk yang kurikulum baru, terutama untuk yang mahasiswa S2 nih yang semester 1 ini ada pelajaran ya, ya pengolahan dan analisis data di situ diberikan dasar-dasar teknik optimasi ya termasuk yang tadi ya. Bagaimana mencari solusi optimasi ya, jika ada constraint di sana. Jadi bukan hanya masalah interior optimal saja gitu, tapi juga sudah melibatkan constraint di situ. Terus juga machine learning, deep learning juga dipelajari di situ. Jadi ini basic yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang S1. S1 nanti itu nunggu kurikulum baru tapi nanti ya dan mahasiswa S2. Nanti bisa lihat ya di bahasan tentang khusus tentang teknik optimasi. Tadi ada bukunya. Nanti juga saya bisa share beberapa buku yang mungkin bisa bagus ya dijadikan sebagai dasar kita untuk pelajari teknik optimasi. Prof tadi menyinggung tentang multi model ya, multi model. Kan perpindahan dari satu model ke model berikut yang lain itu menggunakan switching ya, dengan menggunakan fuzzy ya, ya Prof ya. Mengenai multimodal itu banyak metodologinya. Yeah. Seperti tadi, saya sebelum saya coba jawab multimodal, saya coba jawab yang tadi lagi ya tentang quadratic programming itu sendiri. Setelah kita menentukan cost function tadi, banyak metode kita bisa selesaikan quadratic programming dan kita involve in model predictive control. Salah satunya kita boleh pakai learning base, learning system to solve untuk mendapatkan decision variable yang ini, decision variable yang ini. Kita bisa pakai kalau kita punya database daripada maksud saya ada plotting antara input and output, kita bisa juga pakaikan yang ini untuk dapatkan decision variable, boleh pakai machine learning juga untuk dapatkan decision variable. Bisa juga kita pakai yang itu. Tentang multimodal, banyak metode yang kami apply ke dalam research kami, kita menggunakan Bayesian weight berdasarkan probability theory. Kalau masih ingat probability theory, kita untuk melihat the most probability daripada satu event. Daripada satu event, kita akan lihat daripada situ, daripada probability itu. Daripada itu kita dari probability itu kita akan calculate apa model, apa decision-nya, apa model yang kita ambil. Itu yang kami apply. Tapi banyak method untuk model ini multimodal. Ada linear weight. Ada linear weighted model, ada Bayesian weight yang kita buat, ada fuzzy weighting and fuzzy clustering, and ada switching. Switching macam boleh if then else, method, or boleh juga pakai min max approach. Kami tadi mengaplikasikan Bayesian weight dan juga fuzzy di paper yang saya publish 2020. Untuk anestesia kita menggunakan fuzzy switching, menggunakan fuzzy system. Satu hal yang bagus di sini kalau kita bisa buat research tentang model multimodal ini, multimodal ini. Lihat kita in optimizer kita menggunakan satu model. Pertanyaannya kalau kondisi di antara transition antara model A ke model B, antara model A ke model B, model B atau model 1 ke model 2, itu bagaimana kita buat diprediksinya sendiri. Maksud saya seperti tadi kita berbicara horizon. Pada model, kalau kita berada di model 1, sementara kita buat horizon, kita punya state sudah berada di model 2.
Ah, ini satu teknik juga harus kita selesaikan untuk model prediktif untuk multimodal. Itu belum ada metodologi lagi. Maksud saya di dalam prediction itu sendiri, adakah kita menggunakan model satu, sementara kita in dalam horizon kita sudah ke model dua, adakah kita boleh mengambil switching? Nah, itu juga salah satu metodologi atau satu kontribusi yang menarik untuk kita bisa buat, insyaallah. Alright, mungkin ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih, Prof. Kalau dengan menggunakan Bayesian weighting, berarti nanti model yang aktif dipilih satu saja ya, Prof, dari sekian model ya. Tadi? Satu aja ya? Ya, kalau ya, dipilih satu model. Satu aja ya, kalau enggak kan berarti berat ya komputasinya, karena nanti si optimizer ya, harus matriksnya besar sekali itu. Karena kalau fuzzy itu kan memungkinkan rules apa lebih dari satu rules bisa aktif ya kalau fuzzy. Yeah. Tapi ini berarti ini hanya satu saja yang aktif dipilih dari yang Bayesian-nya paling kan maksimal berarti ya. Maksimal berarti ya, maksimal besar. Yang probability tertinggi, kira dia probability tertinggi lah. Tertinggi lah, ya. Baik. Baik, ada lagi? Rasanya cukup ya, karena waktunya ini sudah hampir jam 3, Prof. Safi juga ya, harus siap-siap nanti mau Jumatan ya, salat Jumat. Gitu. Mau Jumatan. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Prof. Safi, kita berikan. Oh ya, kita kasih aplaus dulu buat Prof. Safi atas paparannya hari ini. Tepoknya di rumah masing-masing ya di luar. Oke, terima kasih. Email saya sudah ada di situ, di slide. Oke, boleh. Ya. Apa-apa hal yang mungkin mau ditanya kemudiannya, mungkin apa bisa ditanyakan kemudiannya. Saya tidak ada masalah. Ada. Nggak ada yang nanya kuliah di sana lagi, bisa nggak gitu? Masih pada malu itu. Boleh. Insya Allah saya punya kolaborasi juga sekarang dengan Tel Aviv University. Kalau mau ke Yahudi, ke Israel. Boleh juga, saya ada kolaborasi tentang stochastic time delay system dengan Tel Aviv University. Iya, yeah. Time delay sistemnya jadi susah gimana stochastic ya. Oke, mungkin suatu waktu nanti ke depan kita bisa coba discuss tentang time delay ataupun teknik optimasi, boleh juga. Time delay sekarang lagi hot karena modeling yang paling mendekati real adalah time delay. Iya. Dan stochastic time delay. Iya, kayak untuk yang sistem multi agent juga time delay itu kan latensi ya, latensi akibat komunikasi yang terjadi di sini. Jadi itu juga diperhitungkan juga. Terus kalau biasanya kalau MPC kan Prof kita memprediksi masukan sama keluaran sepanjang horizon tadi ya, receding horizon. Iya, betul. Yang dipakai untuk yang inputnya cuma satu, sisanya dibuang gitu ya. Iya, sisanya dibuang, dianggap tidak optimal. Yang di multi agent, terutama kalau yang pakai event trigger, itu bisa dimanfaatkan tuh, Prof. Prediksi ke depannya. Jadi dicek dulu errornya, kira-kira masih oke lah, errornya masih oke. Maka MPC-nya off, optimizer-nya off gitu, nggak perlu. Jadi kita hanya menggunakan hasil prediksi yang sudah dibuat sebelumnya. Kita boleh gunakan juga seperti ini. Kita bisa juga gunakan seperti ini juga kalau mau. Kita buat macam goal seeking control. Maknanya kalau goal sudah di dalam goal, kita buat control idle. Controller kita idle, tidak aktif. Nah, itu juga boleh, itu salah satu ide. Maksudnya kalau goal seeking control itu juga boleh kita coba combine-kan dengan MPC kalau mau. Bisa dikasih tambah satu layer di atas ya, Prof ya, untuk memastikan kapan kerja. Seperti tadi, kita selalu di dalam MPC setiap sampling time kita menghitung optimasi. Kalau kita sudah berada di reference, kenapa kita harus menghitung lagi? Jadi kalau bahasa lain seperti ini,
kalau kita lihat error kita, inside the tolerance error, katakanlah plus or minus 2% error, di dalam error itu kita tolerin, kita kan nggak perlu lagi menghitung optimasi. Kita sudah berada di ring. Yeah. Jadi kita boleh buat idle di situ. Ya, artinya sejalan kendali sebelumnya itu sudah masih bagus ya, masih dipakai. Masih bagus, masih bisa digunakan. Masih bagus lagi. Atau yang suboptimal control tadi, apakah sequence dari controller calculation tadi itu optimal? Masuk ke dalam suboptimal atau tidak? Ya. Nah, itu juga bisa dibuat, dicobalah. Coba. Ya. Oke, okay, terima kasih. Prof, terima kasih banyak. Jadi materinya sudah tadi di-share sama Prof Safi, nanti akan saya share di Mas ya, e-learning. Itu ada yang salah tadi simbol, nanti saya akan coba perbaiki. Nggak apa-apa, nanti itu simbolnya nanti bisa dikoreksi. Prof, kita masih punya pertemuan satu lagi untuk yang general lecture, nanti untuk untuk PID. Basic engineering ya. Basic control engineering. Ya, tanggal 23. Insya Allah. Baik, Profesor. Kita akhiri, mungkin bisa kita sama-sama foto dulu bareng-bareng ya. Ini share-nya bisa di... Lalu. Sebentar. Baik, tadi ada 39, berkurang 2, jadi 37. Nah, ini lumayan banyak ini pesertanya. Ada 2 halaman ya. Baik, mohon videonya diaktifkan, biar kita bisa foto bareng sama Prof. Safi ini. Baik, 1, 2, 3. Bentar, ini baru halaman pertama ya. Halaman pertama. Kita pindah ke halaman kedua. Masih senyum ya. Senyum di halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, dengan berakhirnya foto bersama, berakhir pula untuk acara General Lecture pada hari Jumat 13 November 2020 ini. Kita masih akan punya satu General Lecture lagi bersama dengan Prof. Safei tanggal 23 November, nanti hari Senin ya, hari Senin jam 13 juga. Diharapkan kehadiran dari semuanya. Untuk itu kita tutup acara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Safi. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih semua ya. Buat mahasiswa saya close ya ini ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Nanti filenya saya share di Emas ya. Oke. Baik Pak, terima kasih.